Halo semuanya, balik lagi bersama Binjai World. Kali ini ada mobil Calya bakal ganti velg ring 15. Stay tune, nanti kita unboxing velgnya. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita unboxing. Tuh, gold bersinar, berkilauan. Tring, tring, tring. Dipadukan dengan ban dari Forcium nih, 18565 ring 15, tipe Ecosa. Ini anti bising, sunyi banget tuh karena kembangannya dia eco. Selain itu anti slip dan gigit banget di aspal meskipun dalam keadaan hujan. Nah, setelah pemasangan langsung aja kita kasih nitrogen dengan tekanan 35. Fungsi nitrogen itu banyak banget, selain angin jadi nggak cepet habis dan bikin velg itu jadi awet, karena kalau pakai angin biasa dia mengandung kandungan air, jadi velg itu bisa aja karat, jadi cepet rusak. Selain itu dengan tekanan 35 pun bannya jadi nggak terlalu keras, tapi larinya tetap kenceng. Langsung aja kita balancing untuk mengurangi getaran pada velgnya. Selain itu, kalau velg racing, kita harus memakai centering supaya lebih aman dan lebih safety. Oke, kita masuk ke spek velg. Ini bakal rata body di Calya karena ini adalah tipe HSR Sebum Suta atau Boroko Series ring 15, lebarnya 6,5, offsetnya 42. Nah, ini bakal rata body dan proporsional banget karena tinggi bannya itu di 65. Masuk ke tahap finishing, tahap akhir yaitu adalah spuring. Ini untuk di Calya ring 15 masih sangat aman dan nyaman banget. Terus muatan full juga nggak takut resiko mentok, apalagi takut boros bahan bakar itu nggak mungkin. Nah, ini kepoin nih alamat kita di Cinere Raya nomor 126 Depok, karena untuk setiap pembelian velg ataupun ban bakal free sepuring. Dan sepuring itu yang seperti kita tahu selain untuk meluruskan setir, tapi kita mengembalikan kesetelan pabrik supaya bannya pun jadi awet tuh, nggak makan dalam, jadi nggak cepet aus, tentunya bahan bakar pun jadi irit, nggak usah takut berat, masih empuk banget di bawahnya, dibawa lari kenceng juga siap. Nah, ini dia Toyota Calya, siap untuk berkeliling Indonesia. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa subscribe.